Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim ala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yang mereka itu lalai dari salatnya, yaitu orang-orang yang menampakkan riya dan enggan memberi pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sore hari ini. Tidak lupa juga selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga hingga sampai ke kita semua selaku umatnya. Melalui kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kutum singkat mengenai tujuan berpuasa di bulan Ramadan. Mengenai anjuran tersebut sudah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari pengamalan di atas jelas Allah mewajibkan berpuasa bagi yang orang beriman. Melalui ayat tersebut, Allah ingin kita menjalani puasa dengan tujuan agar kita menjadi orang bertakwa. Sebelum ketakwaan dicapai bagi orang berpuasa, mereka untuk menahan diri selama satu bulan penuh selain makan dan minum. Lak di akhirat, manusia yang berhasil dan benar-benar memaknai puasa dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan derajat yang paling tinggi terhadap Allah. Itulah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.